Betul? Ya. Baru ambil video. Yo, what's up guys? Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Kayak sekali ini aku lagi berada di indoor stadium, jadi stadium tertutup di Berakas, negara Brunei Darussalam. Nah, tempat ini adalah tempat di mana negara Brunei ini memberikan vaksin gratis kepada semua orang yang berada di negara Brunei, guys. Nah, aku ikut vaksin di sini, ikut vaksin ya. Nah, ini sudah prosesnya itu mulai antrian, pokoknya dari pagi itu antriannya panjang banget. Prosesnya seperti apa untuk mendapatkan vaksin gratis di negara Brunei Darussalam? Tonton terus videoku, check it out. Diperkirakan pada hari ini, tanggal 25 Mei 2021, sekitar hampir 2.000 orang mengikuti vaksin di negara Brunei Darussalam ini. Oke guys, jadi ini salah satu temanku ini. Antri jam berapa mas? 7. Antri jam 7. Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 2 yo. Jam setengah 2 loh. Antri jam 7 pagi sampai jam setengah 2 belum. Ane. Terus? Enggak bawa minum, enggak bawa apa? Hah? Bawa? Enggak bawa. Enggak siapa. Ini yang antri dari pagi aja, dari jam 7 itu belum. Mau masuk jam 2 ini. Nah, queue-nya panjang banget. Hampir mungkin sekitar berapa lagi ya, 300 orang lagi ya, 300 orang lagi kali ya. Mungkin selesai dalam sekitar jam belakang masih panjang lagi belakang ya, belakang masih panjang lagi, jadi mungkin selesai mungkin sekitar jam 6 gitu ya. Jam 6. Antusias banget untuk mendapatkan vaksinasi di negara Brunei Darussalam. Kebanyakan sudah tidak menggunakan masker ya. Jadi Brunei itu sudah bebas COVID, jadi tidak menggunakan masker kebanyakan. Kawan, kita asli mana kawan? Oh, Bangladesh. Yang tadi yang sudah depan tadi kawan-kawan kita semua kah? Iya. Waduh. Tidak takut sama orang Indonesia? Tidak. Ini kita mau vaksin sama family kah? Ada bawa family? Oh, tidak ada. Oke. Aku single saja. Single. Asal mana mas? Jawa. Hah, Jawa. Mau suntik? Di vaksin. Biar sehat atau biar sehat. Biar strong. Oke. Okay. Enggak takut ya? Enggak. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Oke lah, tiga. Satu bopen saya boleh share mas. Bopen satu. Ada siapa? Nah, untuk semua yang ingin mendapatkan vaksin harus mengisi formulir atau borang ya, kalau di sini disebut ya. Nah, borangnya kayak gini. Nih, ini ada nama, nomor, kayak nomor KTP sini gitu. Pokoknya semuanya ada di sini, mesti ditulis ya, lengkap gitu. Nah, ini sudah mendekati pintu masuk, guys. Oke guys, jadi ini sudah waktunya masuk ya. Nah, sesudah di dalam ini kami masih mengantri lagi ya, queue lagi untuk mendapatkan vaksin. Dan ini adalah situasi di dalam ruangan di dalam stadium untuk antrian orang-orang yang ingin mendapatkan vaksinasi. Nah, fasilitasnya sangat bagus karena disediakan tempat duduk, bahkan ada yang antri menunggu sampai duduk di atas itu. Dan itu yang ada nomor 15, 16, 17
itu adalah bilik-biliknya untuk mendapatkan vaksin. Setelah melakukan vaksinasi, ada ditempatkan ke observation area, jadi menunggu dalam 15 menit. Nah, kalau menanggulangi ada gejala-gejala gitu ya. Tapi kalau tidak ada gejala apa-apa, bisa langsung keluar observation. Vaksin yang diberikan di negara Brunei Darussalam saat ini adalah vaksin AstraZeneca ya. Budiarto. Ya. Baru ambil video. Mau ambil video lagi. Oke guys, jadi ini sudah selesai vaksin nih. Aku sudah selesai vaksin sama teman-teman nih. Vaksin yang diberikan di sini ini vaksin AstraZeneca. Jadi ini yang pertama ya. Nanti ada yang kedua. Yang kedua itu di sini nanti bulan 9. Nah, dapat ini kartu kayak gini. Ini untuk kartu kayak gini sama obat kayak obat demam gitu ya. Nah, obat demam gitu. Tapi kalau nggak demam ya nggak bisa diminum lah, ya. Oke, okay. Okay guys. Jadi sampai di sini dulu video aku kali ini guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.